Bella, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pada ketika ini, kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 60 hingga ke 70 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Dan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga masih lagi dikekalkan, di mana amaran angin kencang serta laut bergelora kategori kedua juga melibatkan kawasan perairan di negara kita yang melibatkan negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bobok kecil serta sukan dan rekreasi laut, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Dan selain itu, Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca bahaya dan juga buruk beberapa negeri di pantai timur semenanjung Malaysia yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang, yang mana hujan lebat dijangkakan boleh berlaku dalam tempoh ini. Namun, berdasarkan keadaan semasa, berdasarkan paparan gemerada, pada ketika ini, Alhamdulillah, keadaan hujan lebat yang berlaku di pantai timur nampaknya beransur reda dan juga menunjukkan perubahan positif. Dan bagi negeri-negeri di pantai barat, pada ketika ini, Alhamdulillah, dalam keadaan yang agak mendung, dan menjelang ke petang nanti, hujan beserta ribut petir di satu dua tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di negeri Perak dan juga di utara di negeri Selangor. Dan di negeri Sabah pula, amaran angin kencang, maafkan saya, amaran waspada masih lagi berkuat kuasa yang melibatkan bahagian Sandakan dan juga Kudat. Amaran ini juga dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga ke hari ini, 19 Disember, dan berdasarkan paparan gemerada pada ketika ini, tiada hujan yang berlaku di kedua-dua negeri. Dan bagi mengikuti informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca. Begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Bella, sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.